Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang di channel YouTube Rotasi 08. Di video kali ini kita mampir lagi nih teman-teman ke tempatnya mobil-mobil bekas murah, harga terjangkau nih. Nah, kita balik lagi ke showroom Kui Motor, tentunya ditemui langsung sama pemilik showroomnya, Om Miko. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Walaupun hujan nih. Walaupun hujan nih. Hujan. Mudah-mudahan hujan bawa berkah, Om Miko. Amin. Iya, banyak unit-unit yang berjodoh sama netizen. Siap. Siap. Om Miko, kita bagi info dulu yuk buat teman-teman yang mau beli mobil bekas murah, khususnya di Kui Motor. Ya, di Novemberan ini ya. Iya, Novemberan, betul. Iya, baru nggak kita. Novemberan, iya. Di tanggal 2 ya. Iya, benar. Kita bagi info dulu buat teman-teman. Alamat kita ya, Mas ya. Di Jalan M. Yusuf 1. M. Yusuf 1. Nomor 22. Siap. Kota Depok. Kota Depok. Teman-teman yang cari di Google Map. Udah ada. Tinggal ketik aja ya. Ketik aja. Kui Motor, teman-teman langsung diarahin ke alamat showroomnya. Insya Allah. Betul. Kalau misalkan teman-teman mau beli mobil di Kui Motor, untuk metode pembayaran kita gimana? Kita hanya pembayaran cash only. Cash only aja. Bisa tukar tambah. Trade-in. Upgrade maupun downgrade. Upgrade atau downgrade. Nah, tidak menuntut kemungkinan. Kalau misalkan teman-teman lagi BU. Butuh uang. Bukan butuh untung. Butuh uang, teman-teman butuh dana cepat buat jual mobil. Siap. Datang ke sini boleh ya? Boleh banget. Oke, nanti diarahin semua sama Om Miko. Siap. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa datang langsung ke Kui Motor. Kita bisa jemput selama masih ada kawasannya Jabodetabek ya. Oke, yang penting masih terjangkau. Terjangkau. Bisa langsung charge teman-teman. Insya Allah teman-teman dapat harga terbaik dari Om Miko. Insya Allah. Ya. Siap. Om Miko, kalau misalnya teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, bisa dibantu? Bisa banget. Mau pengiriman, kita udah alhamdulillah udah senusantara ya, Mas. Senusantara, ya? Betul. Mau pakai kapal, towing, kerkeran, bisa kita bantu. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman yang ada di luar daerah, gak usah khawatir. Untuk pengiriman, semua tinggal dinegosiasikan saja. Negosiasikan aja. Atau teman-teman yang mau ambil unitnya secara langsung ke sini? Lebih baik. Lebih disarankan. Cek langsung aja lebih enak. Betul. Jangan lupa bawa mekanik kepercayaan atau inspektor online, boleh ya? Boleh banget. Siap. Pokoknya cek dulu biar puas. Biar puas. Test drive, cocok langsung bayar. Betul. Siap. Transfer boleh ya? Boleh, emang boleh. Sekarang transfer. Oke. Okay. Siap. Tapi kuitansi masih banyak yang kosong ya? Alhamdulillah masih awal bulan, awal bulan banyak yang kosong nih. Wah, lembaran baru nih. Ya, Novembernya masih banyak yang kosong nih. Mudah-mudahan isi. Iya, siap. Langsung gaskan yuk, Om Miko. Iya. Dari kita yang unit Ono ya. Unit Ono boleh. Ya, ada hujan ya, Mas ya. Iya. Nah, ada mobil ganteng, Om Miko. Yang mana dulu nih? Ya, itu. Boleh ujung ya. Ujung dah. Nih. Wih, ada mobil ganteng nih. Kita punya Katana. Katanya. Tahun berapa, Om Miko? 93. Tahunnya 93. Tipenya GX. Tipe GX, tipe tinggi ya? Tipe tinggi. Kalau untuk kondisi gimana, Om? Kondisi overall, body rapi. Driver lagi ngopi. Bentar, ini pada sholat nih. Ada kiriman. Driver gua pada ngirim nih di awal bulan. Siap. AC dingin. AC dingin. Body rapi. Body rapi. Bannya udah pakai model yang gede. Betul. Velgnya dapat support. Grill depannya udah gantian. Grill depannya udah ganteng. Lampunya udah gantian. Udah pakai daymaker. Daymaker. Lebih terang. AC-nya dingin. AC dingin. Kalau mobil overall enak masih. Ini jok. Joknya udah ngadep depan, udah ngadep depan semua ya? Iya, tapi udah diretrim, Mas. Betul, udah diretrim, jadi lebih enak kebersihannya. Lebih enak. Atapnya masih Orion. Orsiniran. Ih, kembung. Loh. Masih ngaleng, teman-teman. Masih ngaleng, Mas. Pajak gimana, Om? Pajaknya 2022, Mas. Pajaknya 2022, estimasi pajak berapa? 700-an ya? 700 ribuan per tahun ya. Dapat CC-nya 1000. 1000. Irit banget. Irit. Oh, ini sekalian ganti kaleng, Om? Ganti 24. 2024. Nah, untuk harga ini teman-teman bisa bayar di berapa? Ini dengan kondisi ya kategorinya rapi ya, untuk rapi. Ini ya. Ini di 39, Mas. 39 juta, tahunnya 93, pajak 2 kali, masih boleh dikurangin, Om? Boleh. 30 dapat, Cuk. Jangan ah, 30 mah. 30 udah gatel nih tangannya. Bukan yang bahan banget. Tinggal nerusin aja, teman-teman. Ya, tinggal ngapihin, tinggal nerusin lah, bukan ngapihin, istilahnya tinggal nerusin. Betul. Mau konsepnya bagaimana dah? Berapa, Om? Paling 36 dah. Jangan lah, di bawah 35 masih dapat. Berapa sih? 32 yuk. Jangan, 32. Berapa? Udah gini aja dah, biar cepet 35 dah. 33 bayar? Jangan. 33 bayar? Enggak. 33, Om. Enggak. Masih masuk. Enggak, Mas. Masuk. Cuman ya, bukannya kita ini. Kadang kan kita mobil baru dapat juga nih, Mas. Iya, betul. Bukan dalam artian, ya saya plus minus lah.
Udah sekarang 3,45 udah saya kurangin. 3,45? Udah 3,3500? Enggak. 3,3500? Enggak, jangan. Ayo, ayo. Udah bagi dua. Berapa? Jadi kan tadi makan 1 juta. Ah, betul. 3,4. 3,4 bayar. Teman-teman bawa pulang. Cakep, ganteng. Jimny. Tipe GX ya. Tipe GX. Tahunnya 93 teman-teman. Kalau dipajak aja. Ya, joknya udah mandep depan semua. Siap. AC dingin. AC-nya dingin. Nah, ini ada mobil ganteng, mobil favorit. Ya. Ini teman-teman yang daripada beli Estilo ya, mahal ya, Om. Estilo harganya udah gak masuk akal. Udah gak masuk akal, mendingan beli rumah, teman-teman. Iya. Ini ada alternatifnya. Ada Civic Genio. Genio. Tahun berapa, Om? Tahun 94. Tahunnya 94. Padahal harga barunya mahalan dia sama Estilo. Mahalan ini ya, dibanding Estilo. Tapi harga secondnya 10 kali lipat. Betul. Tapi ini enaknya bagasinya gede, teman-teman. Iya. Kalau mesin sama. Mesin sama. Wajah depan sama. Betul. Cuman beda di belakang. Buntur. Bagasi. Untuk kondisi gimana, Om? Ini kondisi mobil dibilang kalau kata saya sih bahan, tapi enak, Om. Bahan. Kalau mesinnya prima, Om? Mesin sangat prima. Mesin sehat. Sehat. Kaki-kaki? Kaki-kaki aman. Aman. Velg dapat ganteng, ban tebel-tebel. Ini spesialisnya Matic, Mas. Oh, Matic. Transmisinya Matic, teman-teman. Matic. Kalau untuk kondisi Matic-nya, Om? Aman, Bang. Responsif ya? Responsif. Interior 2 kalian. 2 kalian. Tapi nih, kisi-kisi AC, wih. Masih pada kencang. Rapi banget, betul. AC dingin. Electric mirror semua masih aktif, Om? Electric mirror-nya yang sebelah kiri nggak aktif. Sebelah kiri nggak aktif? Nggak aktif. Siap, paling kabel atau dinamonya kabel ya. Tapi power window aktif semua. Power window aktif semua. Power steering enteng ya. Body masih cakep. Body cakep. Ini bahan bulat, teman-teman. Ini kalau yang paham, Genio sekarang yang Matic-nya lagi rame ya. Sama lagi. Kayak Grid. Betul. Ini Matic-nya enak kalau Matic tahun 90-an. Masih konvensional ya. Siap. Kalau untuk pajak, Om? 2022 sama, Mas. Pajaknya 2022. Kalau ini pajak berapa? Sama lah, sama Honor lah. Ah, gak beda jauh ya. Ratusan ya. Masih di bawah 1 jutaan. Masih di bawah 1 jutaan. CC-nya dapat 16. Ya. 1600. Iya, genuine. Mesinnya enak banget. Berapa, Om? Ini kategorinya boleh dicek ya untuk penontonnya Mas Rizky yang Matic ya. Matic. Mungkin kalau yang manual di bawah 30 banyak. Banyak, betul. Ini saya buka di 39. 39. Gak boleh mahal kalau di Kui Motor. Masih di bawah 35 boleh dapat, teman-teman. Jangan ah. 30 Om, yuk. Jangan ah. Ayo ah. Yang Matic kan di bawah 30 nih. Iya. Kalau di Kui yang Matic 30 dikit lah. 35 udah enggak apa-apa. Enggak, di bawah 35 masih dapat, ayo. 31 bayar. Jangan 31 mah. Ayo Om. Matic jangan jangan. Berapa? Jangan nyerah. 31 mah. Berapa? 32. Ini 34 dah enggak apa-apa. 32 teman-teman bawa pulang. Civic Genio. Enggak, jangan. Ayo Om Iko. Jangan, jangan. Berapa 33? Bagiin aja 33 dah. 33 bayar, teman-teman. Bawa pulang Matic Civic Genio Matic transmisi. Boleh dicek harga pasarannya, ya. Mas. Siap. Ada itu yang buka sampai 60. 45. Lebih malah. Iya, lebih. Kalau yang udah rapi-rapi. Betul. Warnanya hitam lagi. Warna hitam. Garang banget. Kameramen boleh maju aja sedikit. Itu masih tembus sampai faktur ya Matic-nya. Oh, fakturnya masih lengkap. Masih lengkap, terus masih buku BPKB lama. Wah, yang masih warna biru ya. Joss banget, teman-teman. Mobil favorit tuh zaman dulu banget. Ya, di 90-an. Siap, kita geser lagi ke mobil yang agak mudaan. Agak mudaan. Kita punya Honda Jazz nih. Honda Jazz, biar keluar, Om. Ya, biar keluar tahunnya 2005. 2005. ADSI. ADSI. Ini kalau kondisi overall cakep ya, Mas. Ah, betul. Minus di kap atas agak bule. Bule. Tapi orsinilan. Orsinilan. Aslinya warna pink. Aslinya suratnya tembus. Faktur, tembus, ya. Tembus. Kalau body overall masih kategori masih enak gak ya? Masih lempeng, enak banget. Nah, dalemannya itu sarungan, Mas. Interiornya ori, dibungkus aja. Dibungkus aja, dia dapet... sesuai nama warnanya. Betul, dapatnya Matic, teman-teman. Matic, Mas. Kondisi Matic responsif? Aman. Siap, PR apa aja selain itu? PR paling ya kalau mau enak, rapihin kaki depan sebelah kiri. Kaki depan bagian kiri, penyakitnya dari Honda. Honda, rata-rata di kaki. Betul, tapi kalau dibawa ngebut jalan, masih enak ya? Jalan bagus, normal. Masih normal? Tapi jalan agak jelek, kasar, pelan. Agak bunyi dikit. Oh. Kalau saya bunyi-bunyi, Mas. Betul, ini penyakit dari Honda? Honda. Kalau pajak, Om? Pajak lewat bulan. Pajak 1 kali? 1 kali. Pajak berapaan? 1,8. 1,8, kalinya sampai 2028. 2028 pajak. Udah panjang. Putih untuk harga, teman-teman, buat cocok duit. Buat mama muda nih. Betul. Buat kameramen mau nih kayaknya. Aduh, kameramennya jangan. Teman-teman, cukup bawa uang 55 juta aja. Ah, 55 juta. Ayo, Om Iko. Ujang. Iya. Kasihan loh, itu supir belum ada kerjaan loh. Tapi sayanya kerjaan diomelin sama Big Boss nanti. Berapa, Om Iko kasih berapa?
Kalau bukanya kemarin kan saya di 68. Betul. Saya habisin di 66. Jangan om, di bawah 65 masih dapat om. Berapa? 60 yuk. Jangan Ayo om. Enggak Ayo. Enggak kalah sama yang biru kemarin. 65. Ayo. 62. Yang biru kemarin aja masih di atas 46 mas. Iya yang ini kan. Iya lebih langka. Ayo. 62 bayar yuk. Jangan. Berapa? 645. 62. 645. 62 setengah. Jangan, jangan. Di atas 63. 63. 63. 63. 63. Gini aja deh biar cepet mas. 64. 63. 64. 63 setengah. Bayar. Bungkus ya. 63 setengah. Teman-teman bawa pulang mobil rare. Iya. Dari Honda. Dari Honda. Itu. Belum itu. Slot. Ini aja dulu. Yang mana dulu? Ini aja dulu. Boleh. Ini. Itu lagi dipakai buat ngadem. Pakai buat ngadem. Sama YouTuber. Oke. Ada YouTuber lagi. Itu lagi. Ini favorit netizen Omigo. Ya. Ada Kijang. Kijang tahun 87. 87. Ini yang Astra ya mas ya, yang long. Astra, long sasis teman-teman. NCH nih. NCH. Kondisi gimana? Kondisi overall ya perapian body ya. Perapian body. Ini tapi masih galeng. Udah 6 speed. Oh, udah upgrade. Udah upgrade. 6 speed. Udah power steering. Power steering. Tapi belum power window. Bukan kaca masih engkol. Engkol. Dan grill depannya udah pakai model Grand Extra. Extra. Iya benar. Kalau zaman dulu kan di speknya Kijang dibacain ya. Betul. Iya. Wah, kalau ini AC masih single ya? AC single. AC ada single. Komponennya ada tapi enggak dingin. Komponennya ada tapi enggak dingin. Blower-nya keluar, oh? Keluar. Blower-nya keluar. Nanti teman-teman bisa cek aja siapa tahu ada yang bocor atau tinggal isi freon aja. Velgnya juga udah cakep ya. Velgnya dapat racing, ban tebal-tebal lumayan. Joknya lengkap, Om ya? Joknya kumplit sampai belakang. Lengkap sampai belakang. Udah dua kali dibungkus aja tuh. Dibungkus. Masih ori ya? Masih ori. Cuman ya orinya tahun 80-an ya. Ah, betul. Plus minus, teman-teman. PR di body. Body. Pajak. Pajaknya 2021. Pajak 2021. Pajak beginian mah murah. Murah. Tahunnya 87. Paling berapa noh? Gope, 600. 500, 600 ribuan ya. Kita kan segitu. Siap. CC-nya juga favorit 15. 1500. Menangnya udah power steering. Betul. Sama 6 speed. Sama 6 speed. Berapa? Mesin juga sehat ya, Mas. Kaki-kaki sehat. Aman. Oke. Okay. 19, Mas. Ih, jangan. Jangan. Coba, di bawah 15 masih dapat. Enggak. Ayo. Kijang enggak. Di bawah 15 enggak dapat ah. 13 yo. Jangan. Tahun 87. Iya, ngerti. Ayo. Emang benar tahun 87 tapi udah power steering. Ayo. Jangan kalau di bawah 15 ya. 14 jangan. Bayar yuk. Jangan. Udah gini aja biar cepet dah. Berapa? 16 setengah. 14 bayar. Jangan. 14 setengah. Udah. Berapa? Di atas 15 masih. Ayo, di bawah 15 dikit. Enggak, jangan-jangan. Kalau di bawah, bener mas. Ini karena udah upgrade-annya udah lumayan. Betul. Makanya saya nilai mobil, kadang-kadang mobil second tahun bener, lebih tua. Tapi kadang-kadang ada nilai plusnya. Iya juga sih. Ayo 15 yuk bayar. Begini aja deh mas, biar cepat. 16 bayar. 15 bayar. Udah bagi 2. Berapa? 15 gope. 15.300. Bayar, teman-teman bawa pulang. Kijang tahun 87. 87. Nah, teman-teman kalau nggak mau Honda Jazz, yang, pengen yang ada buntut ya. Ya, sama. Solusinya, teman-teman. City. New City. Tahun New berapa, City. Om? 2005. 2005. HC IDSI. Juga. Kondisi gimana, Om? Ini mobil overall cakep ya, Mas ya. Cakep. Catnya udah dua kalian. Catnya rapi. Tapi rapi. Betul. Ini kalau ke saya, warna aslinya lagi warna ya. Warna aslinya. Kondisi mobil siap pakai, kaki-kaki aman, AC-nya dingin. AC dingin, interior masih ori. Orisinil. Matic ya? Matic. Kondisi matic? Responsif juga. Responsif. Mesin gurih. 1.5. 1.500 cc, IDSI, sama-sama irit teman-teman. Sama VTEC gak beda jauh ya? Gak beda jauh. Ah. Pajak gimana? Pajaknya ini 2021. Pajaknya 2021. Habis berapa no? Estimasi kemarin saya hitung 5 jutaan mas. 5 jutaan. Total ya. Global ya. Ini teman-teman yang mau sekalian BBN. Boleh. Nanti boleh dibantu ya. Ini kan Jawa Barat lagi ada pemutihan juga. Oh iya, ini, Jawa Barat. Kalau bisa KTP-nya teman-teman Jawa Barat katanya lagi gratis juga. Oh, BBN. Mutasi. Ya, iya, BBN gratis. Tuh. Tapi sesama wilayah. Jawa Barat. Ya. Sampai akhir bulan ini ya. Iya, infonya, infonya gitu. Siap. Untuk pajak kalah. Harga di berapa, Om? Saya buka di 52 aja. Ih, jangan ah. Jangan 52. Kepala 4 masih dapat. Om, ayo om. Ya, yeah, boleh dicek dah. Yuk, 45 om yuk. Jangan kok 45 mas. Berapa, berapa masih nih, berapa nih? 49 dah, gak apa-apa. Jangan. Buat pajak subsidi. Iya, ngerti. Teman-teman, ayo. Saya buka harga juga sesuaiin. Ayo, 46 bayar. Begini aja biar cepet ya. Berapa? 48. 48? Jangan om, masih ke bawah itu masih subsidinya kurang. Kurang. 47.
47 jangan, tambahin kope. 47 ayo, Pak. Tambahin kope. 47 teman-teman bawa pulang IDSI Sydney City. Ayo. Bayar 47 bawa pulang, teman-teman. Tambah goceng 52. Masih ketemu? Jual 60 juga masih. Masih banyak yang buka di 60-an kok. Iya. Pajak hidup. Bungkus, teman-teman. Nah, siap. Ini teman-teman. Petir nih penghuni terakhirnya. Penghuni terakhir, petir. Bukan Zeus ya? Bukan Zeus. Bukan. Ini ada City Jet. City Jet. Tahun berapa, Om? Tahun 2000. Tahunnya 2000. Vitek. Vitek. Kondisi? Bondisi rapi. Rapi. Bodinya cakep. Di silenan kacanya kurang enak, Mas. Di silen kacanya. Tapi bukan bekas nabrak atau apa-apa ya. Oh, tapi bocor gak, Om? Enggak, aman. Aman ya? Jadi gini, kayaknya dia ngechat. Ini minta disirenin tapi sireninnya asal-asalan. Oh, jadi karena ini keras ini ya, lebih enak sih diganti ya. Si, enak dibuka lagi. Karetnya ganti. Dipasang lagi siren. Murah kok itu, teman-teman. Murah itu. Siap. Untuk interior udah dua kalian. Dua kalian. Tapi, ini manual ya, Mas? Manual transmisi. Pajaknya juga enak. Kaki-kaki enak, AC dingin. AC dingin. Siap. Per itu, pernya selain itu apa aja, Om? Pajak dua kali. Pajak dua kali. Estimasi pajak, Om. Ini kalau bicara per pajaknya per tahun itu City itu sekitar 1.100.000 lah. 1.100.000 ya, tinggal kali dua aja. Paling masih hidup ya. Panjang. 2027, teman-teman. Kenapa nih, Om? Penghuni terakhir. Nih biar cepet aja dah. Kalau emang itu saya abisin di 28 gope dah. 28 gope. Tahunnya 2000, 25 gak dapet. Jangan. Murah loh, Mas. Saya udah buka bener. Ini udah karena udah lama aja ini. Biar cepet. Biar itu apa? Driver tuh ada kerjaan? Ada kerjaan. 25, Om? Jangan 25, mah. Berapa? Biar cepet aja saya potong 1 juta deh. 275. 27. Hah? Kurangin lagi, Om. 26,5, yuk. Udah gini aja. Biar cepet aja nih ya. Saya sebetulnya males nego-nego mobil ini karena udah bagian udah tajam tahu. Udah 27 dah. 27, teman-teman bawa pulang. Padahal mobil enak loh. Enak. Cuman kadang-kadang ya namanya mobil itu gitu, Mas. Kadang-kadang kalau belum ada jodohnya. Oke. Tapi siapa tahu ini bawa hoki juga, Om, di sini, Om. Amin. Ya, tapi dari dia mungkin kita udah banyak yang keluar, Mas. Betul. Di video kali ini ketemu jodohnya. Amin. Nah, siap. Nah, minibus. Kita geser ke minibus. Ini yang suka minibus nih. Betul. Buat usaha cocok, buat keluarga masih oke. Nih, kita punya Zebra. Zebra. Kalau serinya Bravo. Bravo, lebih panjang. Long ya, Mas. Lebih luas. Lebih luas. Betul. Ini tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Untuk BPKB ya. Masih BPKB asli biru. Oke. Tapi nggak full set. Tapi tangan pertama. Tangan pertama. Siap. Dalemannya rapi. Dalemannya masih rapi, ori. Oh, ini dibungkus aja ya? Bungkus depan, tapi yang belakang orisinil, Mas. Yang belakang ori. Dotri masih plastikan. Masih plastikan, Mas. Waduh, juara, teman-teman. Wanginya juga masih wangi-wangi ini. Iya. Nih, gini-giniannya masih ada nih, Mas. Apanya tuh? Tuh bacaan-bacaan stiker. Oh iya, stiker-stiker Jepangnya masih ada ya? Iya, benar. Dashboardnya udah dashboard sedan. Dashboard sedan, mantep deh. Kedok aman. Kedok aman. CC yang berapa, Om? Ini 1.3. CC 1.300, tenaganya lebih enak. Lebih enak. Kalau temperatur gimana, Om? Aman. 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 Oh, mesin halus nih mobil. Mesinnya halus. Kaki-kaki ada per, enak. Om? Aman ya? Enak. Ban juga tebel-tebel nih. Bannya tebel-tebel. Siap. Per ngesel-ngesel aja. Ban-bannya baru, bukan tebel lagi. Baru. Ah, baru? Baru ini. Lihat aja tebel lah. Oh iya, tebel. Baru. Ini tebel banget. Iya, baru ini temannya. Juara, teman-teman. Pajak gimana, Om? 2021. Pajaknya 2021. Kalengnya hidup. Kalengnya hidup sampai 2025 di bulan 5. Bulan 5. Pajak berapa, Om? Pajak ginian paling 500-600 ya. 400 gopean ya. Siap. Untuk harga berapa, Om? 14,5 dah. Sko 14,5, teman-teman. Di bawah 10 masih ada. Jangan, loh. Ayo. Enggak ada jebra. 9, Om. Enggak. 9. Janganlah. Bukan jebra kobocan ini, biarin. Rapi, bersih, teman-teman udah siap pakai kalau dipajak aja. Kalau dipajak aja, body-body masih ngareng, mesin siap bawa kota ini, jangan. 10. Udah gini aja biar cepet, Mas, 12,5. Di bawah 12, masih dapat. 10,5. Jangan 10,5, Om Iko. Nggak kena. Buat pajak 3 kali. Bener. Ayo. Cuman emang banyak yang Zebra di bawah 10, betul. Tapi lihat kondisinya. Iya sih. Ini risih-risihnya aja masih orisinil, Mas. Masih ori nih. Masih orisinil tuh. Nggak bisa dibuka. 11 yuk. 11,5 dah. 11 juta. Teman-teman bawa pulang. Bayar dah. Bawa pulang minibus. Joknya lengkap ya? Komplit. Joknya lengkap. Komplit. Masih rapi loh. Enak. Wah, ini yang hobi cepet-cepetan. Enak. Teman-teman. Buat usaha, buat apa? Bawa ibu-ibu pengajian. Ah iya bener. Buat ziarah, teman-teman. Buat ziarah. Buat banyak. Cocok lah. Siap. Kita geser ke mobil irit-irit, imut-imut.
Ada ceret. Ceret. Nah, cocok nih hujan. Hujan. Ceret. Ceret. Iya. Pakai kopi ceretnya. Ini mobil tahunnya tahun 85, Mas. Tahunnya 85. Saya anggap bahan banget lah. Okay. Bahan pikiran, bahan segalanya. Bahan pikiran. Tapi mesinnya sehat. Mesinnya sehat. Mesinnya sehat. Oke. Okay. Ini ada kropos-kropos gak, Om? Kalau bicara kropos sih, saya overall sih gak ada ya. Tapi kalau dikit-dikit mungkin pasti ada, ada ya. Kalau kita cari ya. Oke. Okay. Bodi masih ngaleng. Ini kalau ini sih tinggal nerusin aja ya. Tinggal yang mau yang seneng punya histori. Betul. Teman-teman komunitas nih biasanya interior rapi segini ya. Dashboardnya utuh. Utuh. AC ada gak? AC-nya ada, cuman gak dingin. Perangkatnya komplit. Perangkatnya lengkap. Blower-nya masih ampe, aktif ya. Ampe bulan ini gak keluar, saya cat. Oh, harganya terbeda lagi. Biarin, saya mau bikin warna ini, two-tone. Aslinya warna apa? Biru. Warna biru ya? Siap. Ini teman-teman salah satu unit yang jarang banget ya. Kategorinya jarang ya. Ini versi yang turbo. Versi yang turbo. Betul. Teman-teman juga yang di video sebelumnya udah kasih tahu speknya ya, di komentar. Betul. Wah, the best. Mesin sehat. Sehat. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman. Siap, pelek dapat ganteng. Ganteng. Shelby, ban tebel-tebel. Betul. Untuk harga, Om? 11 kah? Jangan, Om. Berapa? Di bawah 10, Om. Berapa? 7 juta, Om. Oh, janganlah 7 juta mah. Ayo. Biarinlah 7 juta di sini aja. Jangan, kalau di sini harus ngecat lagi. Biarin. Harus perawatan. Enggak. Ayo. Jangan. Berapa? 9 juta enggak apa-apa. 7,5, yuk. Janganlah. Berapa, Om? Di atas 8, Mas. Di atas 8. Berapa kasih? Kita tawarin dulu. Ah, sekarang nih gini aja. 8 kayak ini. Enggak. Itu nyambung mah semua. Buat bahan ngecat, Om. Iya. 8 juta. Bayar. Ini kan biasa bilang bahan pikiran. Biar teman-teman masih ke bagian spare-nya, yuk. 8 juta. Jangan tambahin. 8 juta. Jangan. 8 juta, yuk. Ya, gini aja, Mas, biar cepet dah. Hah? Mudah-mudahan ada jodohnya di video ini. 8,5. 8,3, bayar, yuk. Jangan 8,3 juta. Ayo, masih ke bagian. Iya, iya, bayar. Bawa pulang, teman-teman. Ceret turbo. Tahunnya 8,5. Ceret mah rapi nih. Iya, saking lama di sini peleknya gak ada satu tuh. Si Engkong aja milih pakai ini daripada pakai Serena. Serena gak kepake dong. Enggak, gitu. Jangan. Waduh. Ya kalau Serena, hah? Maunya ngebut, kalau ini aman. Ngebut, ini aman ya. Siap. Nah, kita geser ke mobil mewah, Om. Nah, di zamannya nih. Zamannya Corona Excellent. Corona Excellent 86. Tahunnya 86. Pajaknya 2022. Pajaknya 2022. Pajak per tahun berapa, Om? Sama lah. Gak beda jauh ya? Gak beda jauh lah. 500-600 ribuan ya? Iya, 500-600 ribu. Udah pajak dasar ya, Mas? Betul. Ini dapat CC-nya yang 1.600 ya? 1.6. Betul. Kalau untuk kondisi mesin gimana, Om? Mesin sehat. Mesin sehat. Ini perapihan di body lah. Perapihan di body. Siap. Tapi kalau untuk yang mau pakai apa adanya juga masih lumayan. Masih oke ya? Masih lumayan. Kaki-kaki aman? Enak. Interior masih ori. Orisinil. Untuk AC gimana, Om? AC ada tapi nggak dingin. AC ada tapi nggak dingin. Nanti teman-teman bisa bantu cek aja. Betul, untuk bagian AC-nya. Betul. Ya, bagian power window. Power window normal. Power steering? Power steering enteng. Enteng ya. Wah, mantep nih. PR di body aja. PR di body sama aja. Sama pajak. Untuk harga berapa, Om? Ini dengan kondisi begini. Apa adanya? Apa adanya, saya buka di 14. 14. Di bawah 10 masih dapat. Jangan. Sian nama ininya. Jadi ada pilihan teman-teman nih, mau ceret atau iya, kadang mobil Excellent harga segini lagi musim hujan, fungsionalnya dapat. Betul. Yuk 9 juta yuk. Jangan. Berapa, Om? 12 dah, enggak apa-apa. 9,5 yuk. Jangan ah, di atas ceban lah. 9,5 yuk. Enggak dapat. Teman-teman udah siap bayar. Betul, 9,5 mah. Kemarin teman-teman yang dari mana tuh? Yang beli ini enggak jadi. Itu beli staret. Iya, dari Bengkulu. Bengkulu. Ayo biar nanggung, ayo beli staret saya. Iya. Ayo biar solo tuh 9,5. Enggak, jangan. 10 gope. 10 juta. Enggak, 10 gope ya. 10 juta. 10 gope. 10 juta Om Miko itu udah ikut. Tambahin 300. 10 juta 300. Bayar teman-teman. Nih, rapiin cat, pajak masih murah, teman-teman. Masih murah. Bungkus. Ini, Om. Ini udah laku, Mas Rizky. Oh, udah sold out. Udah sold out. Waduh, udah naik konten belum? Belum. Sayangnya gak naik konten. Teman-teman ini jadi gak kebagian. Winner CX ya. Winner CX dapatnya tipe tinggi, teman-teman. Ya, tahunnya tahun 91. Tahun 91. Ini dia mau ikut sama pajak soalnya, Mas. Oh, ini terima pajak hidup. Terima pajak hidup. Diurusin ya sama Om Miko. Saya urusin. Siap. Jadi kemarin itu saya deal itu di angka 23. 23 pajak hidup, teman-teman. Tapi mobil rapi ya. Mobilnya rapi, interior ori. AC dingin. AC dingin, bodinya cakep.
body udah ini mah tinggal pakai. Nanti kebagian. Waduh. Ini sayang banget udah. Nah, nanti kalau emang dia ada yang mau lebihin, ya saya bisa langsung ke kontaknya ke dia. Oh, ditawarin ke pembeli sebelumnya ya. Ya, katanya sih dia pakai juga, ya pakai jual. Oh, pakai jual. Tapi buat senang-senengan. Oke. Nah, emang kemarin dia ngeliat mobil apa, dia langsung pas begini ini datang langsung di-tag-in sama dia. Oh, mumpun ada nih. Gua bayarin ini aja dia. Ya, iya, makanya dia kata dia udah taruh di sini aja sekalian nunggu pajak. Tapi teman-teman yang minat boleh nanti kontak aja Om Biko ya. Kalau emang yang beliau masih mau lepas ya, tapi betul. Angkanya saya enggak tahu. Saya kasih bocoran aja begitu. Cuman ya kalau emang mau dilebihin, nanti saya omongin ke dia. Siap. Tinggal diobrolin aja. Soalnya dia pakai jual, Mas. Oh, itu dapat CC yang berapa? Yang 1000 apa 1300? 1300 dong. 1300 ya. 1, cek totalnya. Nah, ini Om. Buat bawa teman-teman pesantren. Cocok. Travel. Cocok. Muat banyak, teman-teman. Yang bagi yang di Sumatera juga cocok nih. Diesel. Diesel betul. Bu, juara penggerak belakang, teman-teman. Ini ada Kia Carnival. Tahun 2000. Tahunnya 2000. Yang CC 3000. CC-nya 3000. Tapi tetap irit. Ya, karena diesel. Siap. Kalau untuk kondisi gimana? Kondisi overall siap pakai. Mesin sehat. Body rapi. Dalaman orisinil. Dalaman ori. AC-nya pun dingin. AC dingin. Interiornya, gedongan teman-teman. Gedongan. Matic-nya gimana, Om? Aman. Matic aman ya? Sunroof aktif. Sunroof aktif, nggak bocor. Nggak. Kaki-kaki ada per? Enak, Mas. Aman ya? Mesinnya nggak ngobos. Aman. Siap. Untuk pajak gimana, Om? Pajak dua kali panjang. Pajak dua kali panjang. Habis berapa, Om? Total pajak itu saya hitung itu total ya. Kalau nggak salah, kemarin sempat ada yang nanya, total pajak itu 2 juta setengah. 2 juta setengah? Untuk pajak global ya, teman-teman. Bodinya cakep. Tapi siap pakai nih? Siap pakai. Berapa, Om? Kalau bukanya sih saya di 53. 53, tapi tidak menuntut kemungkinan. Kalau misalkan teman-teman bawa uang 45 juta, bisa bawa pulang. Oh. Ayo. Tambahin nggak dikit? Berapa? 47. Jangan. Udah 46, yuk. Iya, bayar. Bayar, teman-teman. Valentino. 46 juta, teman-teman pecinta Rossi. Langsung Rossi. Bungkus, teman-teman. Rossi. Mobil juga enak, loh. Tiga baris, loh. Tiga baris, 8 penumpang. 8 penumpang. Karena dia joknya bisa jadi captain seat, bisa betul. Penumpang. Anggota keluarga yang banyak, wah, ya? Wah, banyak. Cocok. Muat banyak, teman-teman. Velgnya udah dapet gantung, tuh. Ganteng, gede. Mantep. Nah, Safira. Ini, Om. Safira. Tahun 2003. Tahunnya 2003. Pajak 2023. Pajak satu kali, dong. Dua kali panjang. Dua kali panjang. Pajak berapaan? Ini kalau nggak salah, ini yang CC 18 itu pajaknya 1 jutaan lah. 1 jutaan ya. Apa 1 jutaan lah. CC-nya 1800, tenaganya enak banget. Kaki-kaki kalau untuk kelas Eropa. Ya, nikmat. Betul. Body cakep. Body rapi. Rapi. Interior masih ori ya. Oh, sini ya. Ini 3 baris ya? 3. 3 baris. Matic. Manual. Oh, manual. Mantep nih. Mesin sehat. Sehat. AC dingin. Dingin. AC-nya dingin. Ini AC nggak dingin, sorry. Waduh. Sorry. Ngembun dong kaca nih. Sorry. Ya, saya jual AC nggak dingin aja. Oke, kita tawarin apa adanya dulu. Apa adanya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman WA-WA-an aja. Mau bantu dihidupin dingin bisa, ya? Bisa. Bisa dibantu. Siap. Kalau dipajak aja sama AC. Iya. Kaki-kaki aman, mobil siap pakai. Mm-mm. Berapa, Om? Ini kemarin tinggal. Saya habisin di 285. Bukan saya, 25. Enggak, jangan. Jangan. Ini udah, ini juga sama unit. Apa langsung aja saya udah jadi nggak usah nego-negoan. Ini saya abisin di 275. 26 bayar yuk. Jangan. 26 juta. Masih ke bawah. Udah biar cepet aja 27. 26,5. 27. 26,800. Bayar teman-teman. Bawa pulang. Safira. Ini Safira. Tinggal tarik aja. Itu Safi. Model baru. Ngkong tuh kerjaannya tahu diapain sama dia. Ngkong lagi yang disalahin. Kong lagi bikin apa, Kong? Nah, ini Om. Mekijang. Favorit juga nih. Travel bikin apa itu? Mekanik udah selesai nih, mekanik. Siap, bentar nih ada kiriman nih. Kijang. Tahun Kijang. Berapa, Om Eko? Tahun 2000. Tahunnya 2000. Tipenya SX ya, Mas? SX, tipe basic ya? Basic. Tapi nggak, udah power steering tapi ya? Udah upgrade, power steering. Udah power steering, udah 6 speed. Udah 6 speed. Kalau AC masih single? AC single. Dingin gak? Dingin. AC-nya dingin, joknya lengkap. Lengkap. Dibungkus apa di red trim? Red trim ya kayaknya. Red trim rapi. Rapi. Dashboardnya utuh. Pajaknya taat. Bukan kaca aja masih engkol ya? Pajaknya taat. Pajak taat. Bulan berapa 12. Tuh? 12. Oh, mepet, Om. Ya taat tapi. Pajak berapaan?
Mulai ya 1 jutaan. 1 ya. Jutaan ya. Dapat CC-nya 1.800. Kaleng panjang. Karburator perawatannya masih lebih mudah, lebih efisien, bisa kebut-kebutan. Pelek juga udah dapat ganteng nih, udah ganteng. Upgrade. Ban tebal-tebal. Ban baru, tebal. Betul. Untuk harga berapa? Nih, PR di kap motor aja nih. PR di kap motor sama atas ya. Berapa? 44. Jangan, di bawah 40 masih dapat. Yaudah. SX teman-teman. Ayo. Tapi tahun 2000. Iya. 37 Om. Kayak harga kijang super. Yuk. Udah gini aja Mas. Lempengin aja 40 dah. Di bawah 40 masih dapat. 38. Jangan. 38. 39 gope. 38.500. 39 dah. 38.500 teman-teman bawa pulang. 39 dah. Ayo. 38.800. Ya udah bawa. Jadi kurang 200 tuh teman-teman. Ah. Ini dapat headlampnya baru tuh. Headlampnya murah ini, Ki. Iya. Dapat kapsul. Harga SX tahun 90-an. Iya. Bawa pulang teman-teman, siapa cepat dia dapat. Rapihin body 2000 udah ganteng. 2000. Perapian di sini bisa ya? Bisa. Tapi nunggu ya, Ki. Soalnya ada dua antri. Mobil. Oh, musim hujan juga tuh. Musimnya juga enggak enak juga. Siap. Tapi kalau untuk pakai apa adanya dulu masih enak. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Heeh. Siap. Nah, mobil favorit lagi Om Iko. Kita punya Alphard Mini. Alphard Mini, Espace. Boleh. Espace Daihatsu. Masih ngempri tau gak? Nanti bebas laka nih. Iya, kalau dibilang Alphard Mini. Alphard Mini. Dapat tahun berapa nih? 97. 97? Super Fan. Super Fan CC 16. 16. Kalau untuk kondisi gimana? Kondisi rapi. Catnya rapi nih? Ya, ya udah pasti udah dua kalian ya. Oke. Interior. Minusnya bangku tengahnya dipinjem. Dipinjem. Sama yang punya. Sama yang punya. Jadi dua baris aja dua nih. Dua baris. Tinggal pasang TV, teman-teman. Tinggal pasang TV sama pasang PS. Tinggal karaokean. Karaokean. Wah, mantap nih. AC ada gak, Om? AC ada perangkatnya, tapi gak dingin. Ada, tapi gak dingin, teman-teman. Ya. Kalau untuk selebihnya aman ya, Om, ya? Aman. Kaki-kaki ada per gak? Kaki-kaki? Ya, kalau kata saya sih masih nikmat ya. Masih enak ya? Masih enak. Siap. Untuk pajak? Pajaknya ini 2020. Pajaknya 2020. Estimasi pajak berapaan? Ini estimasi pajak 1 jutaan ya. 1 jutaan dapat CC-nya yang 1600. 1600. Temperatur aman ya? Aman. Joss nih. Enak berapa? Mobil. 18,5 deh. Jangan. Di bawah 15 masih dapat tuh. Jangan. Ayo. 15,5 deh langsung. 14. Yuk. Jangan 14 mah saya. 14,5 yuk. Musim hujan nih. Teman-teman kasihan loh. Kehujanan iya, daripada pakai motor. Udah 15 dah. 14,5 yuk. 15. Yuk. Udah 14,7 dah. Hah? 14,7. 14,7. Langsung bungkus teman-teman. Murah loh. Iya, dapatnya super fan loh. Super fan. 1.600. 1.600. Siapa yang 13 aja saya biasa jual 15-an. Iya. Nih, dikalahin sama Om Iko. 14,700 teman-teman. Body rapi kategorinya. Body rapi. Tuker motor boleh ya? Boleh. Tapi yang penting jangan tuker engkong. Repot kalau tuker dia. Jangan ya, aset itu. Terakhir nih. Nih terakhir mobil ganteng. Ganteng. Mobil engkong. Mobil engkong. Ada Serena. Serena HWS. Hayang WS 2007. 2007. Kalau mobil overall siap pakai. Siap pakai. Banyak udah banyak perawatan perapihan mobil. Apa aja? Booster rem baru. Booster remnya baru. Terus lebih kemarin safety. Udah tune up. Tune up. Ganti busi tetek bengek. Tahu okay. Sendiri Nissan businya kan lumayan Mas. Oh. Mobil siap keluar kota kaki-kaki nih. Kaki-kaki udah aman. Kaki-kaki aman. AC-nya dingin. Siap. Interior full original. Full original. AWS tuh dapatnya tipe tinggi itu. Ya, yang pintu sliding otomatisnya aktif. Ada gorden juga. Ada hordennya. Lebih privat. Lebih privat baga. Betul. Untuk pajak gimana? Dua kali panjang. Pajak dua kali bayar. Untuk pajak beginian berapa sih? 2 jutaan. 2 jutaan ya. Dapat CC-nya juga 2000. 2000. Tenaganya enak, suspensi nyaman. Nyaman. Harga berapa? Berapa? 69 aja, Mas. 69 juta. Jangan. Ya, HWS-nya dari sana ya. Kalau dari sini normal standar. Oh, dari kiri baru. Dari kiblat pintu sebelah sana. Oke. Okay. Ih, rapi loh. Rapi. Om di bawah 65 masih dapat dong? Jangan. Ini perawatannya udah banyak, ayo, Mas. Ayo. Yuk, 60 bayar yuk. Hah? 60 bayar. Tuh vakumnya aja masih main. Iya. Yuk, bantu jangan lah. Jangan. Buat pajak. Jangan. Yuk. Iya benar, tapi perawatan saya udah banyak di mobil. Berapa? 62 teman-teman. Karena kemarin masih dipakai buat salah satu krunya masih dipakai buat pulang kampung. Mobil berarti aman, enggak ada kendala teman-teman. Enggak ada kendala alhamdulillah. Siap. 62 bayar yuk. Jangan 67 dah enggak apa-apa. Jangan di bawah 65 masih dapat kok. Jangan, jangan. Ayo. Ini perawatannya udah hampir lumayan. Betul.
Tapi kan buat pajak juga. Iya. Mulai dicek dah HWS 2007 pasarannya berapa. Cuman di Kui Motor 63 juta aja. Dan 65 lah. 63 bayar. 65. 63 yuk. Udah murah 65. Biar keluar. Driver nganggur kasih. Biarin nganggur daripada kita nyedomelin Big Boss. Yuk 64. 64 gope. 64. 64 gope. 64 juta teman-teman bawa pulang. DP berapa dulu? Hah? DP berapa dulu? DP 1 juta biasa. Boleh. DP jalan. Yuk 64. Tapi 1 kali 24 jam ya. DP jalan. DP jalan. Yuk. 64.500. 64 lempeng. Bagus, bawa pulang. 64 juta sampai bertemu dengan teman-teman. Kami kalau untuk stok yang di luar masih ada enggak? Kita stok di luar sementara ini lagi kosong. Nanti unit-unit berikutnya kita update aja lah minggu depan. Oke, berarti untuk sementara kita habisin dulu, kosongin dulu stok yang ada di Kui Motor. Siap. Untuk info terbarunya kita tunggu kabar lagi dari Omiko. Insya Allah. Kita wajib kesini karena di sini harganya menarik teman-teman. Iya. Murah-murah, terjangkau. Insya Allah teman-teman masih surat ready. BPKB ready. Ready semua. Beli hari ini. Keluar hari ini. Hari ini juga. Nggak pakai besok-besok. Nah, itu baru beli cash. Baru namanya beli cash. Betul. Kalau misalkan teman-teman yang lagi BU, bawa aja ke sini. Butuh untung. Butuh untung. Kalau Omiko baru butuh untung. Iya, BU saya. Teman-teman BU butuh nih. Uang. Oke, Omiko. Ya, siap. Untuk stoknya udah kita bahas juga. Ya. Semoga video ini jadi bermanfaat buat teman-teman. Amin. Omiko dan tim juga sehat-sehat selalu. Biar siap. Bisa ladenin teman-teman senusantara lagi nih. Siap. Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil murah berkualitas, kayak langsung ke sini Om ya. WA aja atau WA datang langsung. WA aja, siap. Tinggal datang ke Kui Motor, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk update stok kali ini. Saya Rizky dan Om Iko pamit undur diri. Atunuhun, sampurasun.